tidak ada pelanggaran, saya tindak. Terima apa ya? Bu, saya tahu. Bayar dulu. Ini nama, parkir saya di kantor. Bayar dulu. Bu. Okay. Namanya bahu jalan enggak boleh gitu loh. Kalau udah bilang aja, udah bilang aja. Enggak usah, enggak usah surat-surat. Ya udah. Saya kali ini saya enggak mau karena saya belum dapat surat, Pak. Kalau misalnya udah dapat surat ya enggak apa-apa, Pak. Ini parkirnya Pak. Bukan baru-baru aja, Pak, tolong, Pak. Baru apa dari sini? Di sini aja, Pak. Pak, di sini aja, Pak. Tolong. Jangan, Pak. Pak, menurut saya harusnya sosialisasi dulu dong. Kita kan nggak tahu karena ini di dalam komplek. Kalau di pinggir jalan saya tahu, Pak. Di pinggir jalan itu memang nggak boleh jalan raya. Tapi di sini saya nggak tahu. Kalau saya di sini saya tahu. Ngapain? Ini kan depan rumah kita sendiri, Pak. Dan ini bukan jalan raya loh, ini jalan komplek loh. Jadi itu mereka sudah diperingati melalui RT RW juga lurah. Mereka tidak boleh lagi berpangkal atau berparkir. Kebetulan dia kos-kosan, jadi tidak ada tempat parkir, jadi mereka parkir di pinggir jalan. Jadi mereka tidak terima kendaraannya di BAP polisi. Semuanya sudah disosialisasikan sebelum kami mengambil tindakan ataupun penertiban.